gampang ini, gampang itu. Ada tidak? Ada yang sebagian orang itu tersentuh lalu tergoda, ada merusak hatinya, merusak hati seseorang, sehingga menjadi ini yang pertama jadi keretakan. Dia sudah nggak mesra, mungkin sudah biasa nggak hubungan dengan suaminya karena sudah punya yang baru lagi. Na'udzubillah. Dan itu akan berkembang mulai dari WA, berjumpa, WA. WA-nya pun pertama masih malu-malu, sehingga sudah ngomong mulai jorok dan sebagainya. Terus, dan di saat komunikasi dia berani macam-macam karena belum ketemu. Padahal kalau bertemu langsung nggak akan berani melakukan apa-apa. Cuman kan dilatih dengan komunikasi. Maka komunikasi sudah berlatih. Berlatih untuk tidak malu di saat bertemu, maka terjadi persediaan dari situ. Hati-hati, maka tolong kepada semuanya, jaga diri. Allah melihat kita semuanya. Cukuplah dengan yang Allah halalkan, jaga mata kita. Laki perempuan sama, kita tidak nasihat kepada kaum pria, perempuan juga begitu. Sehingga dalam Al-Qur'an kullu mu'minin yaghuddu min absarihi, katakan pada kaum pria untuk menutup matanya dari melihat yang haram.